tuh, gerak tuh. Gerak. Allahu Allah. Akbar. Bisa lihat di sini. Ini pemakaman Gajah Barong, dan untuk mencapai ke tempat ini jauh sekali dari jalan raya ya. Kurang lebih 1 km dan menempuh jalan setapak. Seperti ini tanah pula yang dikelilingi oleh sawah-sawah. Tadi dengar enggak suara? Ketepak-ketepuk itu. Kayak apa nih? Orang berjalan. Kayak sayap terbang gitu, tapi kencang itu gitu. Dari belakang pohon ini sih. Iya. Tadi ada. Dari pertama awal kita kesini pas seperti itu suaranya. Yuk, kita beralih kesini, pemirsa. Sedam Allah. Ini kebetulan tanah becek sekali. Karena tadi pagi habis hujan di daerah sini. Langsungnya. Ini makam yang sangat luas sekali ya. Parahnya lagi di sini minim sekali pencahayaan, hanya satu aja di sana. Ada gubuk, entah saya pun tidak tahu gubuk itu apa. Jadi kita akan ke sana. Sebelumnya kita akan eksplor dulu di sekitar sini. Konon di tempat ini ada makam yang dikeramatin oleh warga-warga sekitar, sehingga Gajah Barong ini entah nama seorang atau bukan yang dijadikan nama di tempat sini, yaitu daerah Gajah Barong. Ini akan diupload bulan puasa atau apa ya? Iya. Baik pemirsa, pada saat ini kita masih berada di bulan Sya'ban. Dan mungkin ini akan kita upload di edisi flashback. Mungkin yang bertepatan di bulan Ramadan. Allahumma sholli ala sayyidina. Pohonnya sih tidak begitu banyak ya. Ada pohon besar tapi tidak begitu rimbun. Iya, itu mengkilap sekali. Sepertinya pantulan dari makam, cermin makam.
keramik-keramik makam. Suara anjing apa? Suara ketawa kuntilanak itu. Mana? Tadi. Gak kedengeran ya. Hei, gerak sendiri nih. Di sana ya? Tuh. Bisa dengar pemirsa di sana ada suara orang tertawa. Pohon ini kan ini. Pohon besar itu. Ini pohon ini. Ya. Kita hampiri. Kita dekati coba. Ada apa di pohon ini? Timbul suara-suara. Kedengeran kan? Kedengeran kan? Kedengeran kan? Suaranya jauh ya? Jauh. Berarti dia berdekat. Dekat kita ya. Kayak dia ngerak itu sih denger di atas ini. Hati-hati, khawatir ada ular. Kalau dirasain sih auranya biasa aja di pohon ini ya. Tapi tadi entah dari pohon ini atau bukan, suara-suara yang terdengar aneh. Baik, kita beralih ke tempat sana. Lupa, masih ada. Dan sekali sarang laba-laba. Bisa lihat ya sekitar kita di sana hutan-hutan banyak tumbuhi apa pohon-pohon kebun pisang juga sawah-sawah. Allah maksudnya ini tanah yang luas pemirsa, sangat luas sekali. Jadi kita juga nggak sanggup untuk mengeksplor sampai ke sono-sono karena sono nggak bisa untuk ditempuh. Nggak bisa tempuh juga. Oh, tidak ada tanah-tanah yang gembur sehingga terjerembab. Melolong sore. Suara melolong ya. Saya kita beralih ke sini sebentar. Saya kita beralih ke sini sebentar. Nah, tuh suara dari arah jauh pemirsa sana. Suara dari arah jauh, pemirsa, sana. Nah. Tuh. Suara dari arah jauh, pemirsa, sana. Tuh.
Tuh. Seorang wanita ya? Sholat ke arah sana. Allahu Akbar. Pohonnya. Tuh tuh, suara-suara dari sono. Kok dari pohon ada, ini kayak ada jatuh dari atas pohon. Ada yang nimpuk-nimpuk ini, Mas. Dari atas. Tuh, 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 tuh. Tuh, tuh. Tuh ada buah jatuh. Tapi suara tadi di sana. So, kalau suara di sini. Munculnya. Jauh. Ke kiri ya. Dari suara tuh dari pohon itu. Tuh. Perhatikan, dengarkan. Itu orang teriak ya. Kencang banget itu menggema sampai ke arah sini. Ini dari pohon-pohon ini loh nih. Pohon yang besar ini. Aduh, merinding rasanya. Jauh sih ya. Jadi enggak terlalu kelihatan sih di kamera mah kayaknya. Enggak ya. Kalau secara kasat mata nih, ini kamera enggak kelihatan. Di sana tuh ada di dahan pohon ranting ada hitam-hitam. Entah itu apa tuh, masih muncul suaranya dari sana, suara-suara binatang. Aduh, masa kato itu apaan itu putih-putih? Hah? Pohon ini seperti membungkuk ya, dekat pohon sana ya, tapi nggak gerak sih. Hah? Ketawa tadi. Itu tapi nggak gerak sih. Tapi nggak gerak sih. Hah? Ketawa tadi. Gitu. Sana ada bangunan ya. Sepertinya ada dataran rendah sana ya. Kita bisa ke arah sana. Oh, bukan apa-apa ternyata. Sepertinya hanya batang pohon. Oh, hati-hati. Jalanannya berbahaya. Suara aneh. Jalanannya berbahaya. Suara aneh.
Jalanannya berbahaya. Suara aneh. Kenapa ya tempat ini namanya Gajah Barong? Apakah ada banyak gajah tempat ini dahulunya? Banyak yang request ya ke sini, tempat sini. Iya, betul. Banyak juga yang merekomendasikan. Konon tempat katanya ini, konon di sini tuh terkenal angkernya. Oh, seperti ada ini gubuk bawah sini. Entah ini gubuk yang mungkin biasa dipakai warga untuk setelah menguburkan atau apa. Masih bagus ya gubuknya mah. Untuk rehat mungkin. Rehat karena jauh juga dari pemukiman. Tapi jalan, akses jalan ke sini jauh sekali. Ada yang teriak pemirsa. Setelah tadi ada yang kayak nimpuk, ya, nimpuk air. Suara di sana teriak gitu gitu. Jauh tapi itu kita nggak mungkin untuk ke arah sana. Suaranya sepertinya jauh sekali. Itu kayak orang ketawa, kayak bingung juga, kayak orang nangis atau gimana ini? Suaranya nggak jelas. Hei, kuntilanak! Kuntilanak bukan? Tuh ya, jelas banget ya. Keluar kamu, tampakkan kamu. Pohon apa ini? Goyang ya. Itu ada yang jatuh dari pohon. Banyak sekali semut juga di sini. Kenapa? Orang teriak. Mana? Buah, ini buah jatuh itu mah. Ya tadi suara gitu-gitu aja mah. Aneh. Suara sih yang suara yang misterius juga tuh sampai sekarang masih terdengar teriak-teriakannya. Hei! Ini jalan ya? Jalan ini. Jalan ngeri banget. Motor apa yang bisa lewat sini? Lengket juga nih kalau udah hujan. Melihat jalannya, nggak mungkin kan kita juga untuk ke daerah sana untuk diakses dengan kendaraan bermotor, nggak mungkin apalagi mobil. Bunyi dari arah sini nih. Tuh. Lemah ya. Tuh.
apa itu? Gak ada nih empuk. Ada nih empuk aja nih. Seng banget. Gerak sini, gerak. Udah biasa gerak mana? Ini aja lah. Terbang kemari. Kemperin kita nih. Teriak-teriak yang makin teriak. Astagfirullahaladzim. Kayak ada yang gerak ya, balik semua. Kayak yang terbang gitu ya. Katak kali ya, kodok. Masa iya kodok? Kok terbang ke sono? Lagi, lagi. Gimana ini naiknya? Nah, sini aja lah, sini. Tadi ada yang ngedorong. Kayak ada yang ngedorong. Baik. Mungkin kita beralih lagi ke tempat yang semula. Nah, di sini sebenarnya nggak ada ini ya, nggak padat juga mak pemakaman di daerah sekitar sini. Hanya ada jalan setapak kita nih. Ini ada. Kemarin pas siang lewat sini nih jalannya. Hah? Siang. Siang lewat sini? Iya. Bisa. Hanya ada jalan setapak. Kalau misalnya udah banjir begini, becek begini mah sulit enggak untuk dilewatin. Gak mungkin kan. Ini apa nih? Tuh. Tinggi. Hah? Oh, situ. Tahu. Jembatan. Apa sih? Gak tahu. Malah gak ada suaranya. Samperin. Ini lah, ya nonton. Ini apa sih? Kubangan. Khawatir ada ini kita. Kita rendah-rendah matanya. Tanah-tanah yang hidup apa gitu ya. Khawatir. Ada ini kan hutan. Yuk. Yep. Dan belantara. Oh, yuk kita beralih. Kayak ada yang ngintip dari balik pohon sini nih. Oh, becek sekali jalannya. Suara. Ada suara. Ini suara perempuan. Mana? Itu yang putih-putih sih. Pohon pisang kali. Bukan itu bukan pohon pisang. Mana? Itu. Kanan-kanan. Tuh, gerak tuh. Gerak. Allahu Allah. Akbar. Itu yang putih-putih sih. Pohon pisang kali. Bukan itu bukan pohon pisang. Mana? Itu. Kanan-kanan. Tuh, gerak tuh. Gerak. Allahu Akbar. Allahumma salli ala. Santai, tetap santai. Iya, santai. Saya aja yang deketin, biarin saya aja yang deketin.
Eh, enggak ada ini. Gimana sih tadi boleh pon sini? Enggak ada noh. Panjang ini. Apa sini? Enggak ada. Ya Allah. Di hutan gini sih ada aja gitu kan. Biasa pisang, ada pohon pisang. Karena disini juga banyak pohon pisang tuh. Tuh. Oh, secara refleksi dan lampu itu terlihat putih, terutama di kamera. Dari gerak ya. Jelas dari gerak. Seperti sosok. Ah, sosok putih, rambut panjang. Yuk kita beralih ke sini. Ada suara gitu di sini, kayak kucing. Baik, kita beralih ke sini. Sudah guys. Sepertinya di sini juga kadang ada acara ya. Ada mungkin ada suatu acara suka dipakai tuh. Banyak orang mungkin buat ngeliwet atau apa, santri-santri biasanya mungkin. Tanah makam keramat Gajah Barong, ada bacaan. Mana? Ini. Seperti Maps Google Earth. Ini kurang lebih tuh 13.516 meter persegi tanah ini. Allah, luas juga ya. Sendiri. Ih, suaranya muncul lagi di sana. Suaranya. Tuh, suaranya muncul-muncul. Hei! Berani-berani gitu orang. Suaranya jauh banget ini. Konon suara jauh itu sosoknya deket. Pengen tahu kita. Ih, minyak itu aja enggak ini. Baik, pemirsa, mungkin cukup sekian ya. Eksplorasi dari malam hari ini, kita akan lanjut dengan uji nyali di malam hari ini, pemirsa. Tetap di lorong misteri, jangan sampai kemana-mana dan jangan sampai terlewatkan uji nyali kita di malam selanjutnya.